Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jago Neon, guys. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah masih dikasih sehat ya. Dan teman-teman semoga selalu sehat juga ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Jadi 10 tahun sudah kepemimpinan Pak D. Jokowi, akhirnya selesai juga. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berucap untuk mengakhiri masa-masa hidupnya di kota Solo, kampung halamannya. Pada 20 Oktober selesai sudah perjalanan Pak Jokowi sebagai presiden kita selama 10 tahun. Ada rasa sedih tapi juga campur aduk dengan banyak cerita pro dan kontra. Sebuah perjalanan yang gak mudah. Dari perubahan besar dalam segi infrastruktur, jalan tol yang menyambung, MRT, sampai proyek mega besar, IKN. Ya, Pak, kita tahu banyak keputusan yang katanya lebih condong ke elit, bikin masyarakat yang ngerasa ditinggal. Tapi kita juga tahu, gak bisa dipungkiri, 10 tahun ini wajah Indonesia berubah, terutama dalam segi infrastruktur. Proyek-proyek besar yang cuma dulunya hanya jadi angan-angan, harus diakui, Pak Jokowi berani ambil langkah-langkah besar demi memasang tiang-tiang kuat di negeri ini. Terlepas dari itu semua, Pak, terima kasih sudah mendedikasikan 10 tahun buat Indonesia, berani hadapi kritik, dan nyoba bangun negeri ini meski beban di pundak berat. Kami tahu, jadi presiden gak semudah di media sosial, dan dibalik semua kontroversi, tetap ada niat baik. Semoga kedepannya, Indonesia terus maju. Dan ya, suara kecil kami, rakyat kecil ini, makin didengar sama pemimpin-pemimpin berikutnya. Terima kasih Pak Jokowi. Sebelumnya, saya ingin tahu dulu, Pak Jokowi bisa, kita tahu Pak Jokowi, mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu, adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya, betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah, takut benar. Kemudian setelah bisa sekolah takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa lulus, kemudian bekerja sebentar kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN kertas kraf Aceh. Kemudian saya balik ke Solo memulai usaha betul-betul bukan dari nol tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjamnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah, dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu apa sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, enggak ada. Ada omong langsung oh, nanti barang-barang murah, enggak ada, itu percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Pancasila satu. Satu Pancasila. Ya, gimana? Ya, gini. Pancasila satu. Ketuhanan. Coba. Pancasila ya. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dua.
Dua, kemanusiaan adil dan beradab. Betul. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusyaratan rakyat. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, kalau pas duduk itu apal. Begitu deket saya hilang semuanya. Terima kasih Bapak. Ya udah. Mama senang karena Mama dapat sepeda dari Bapak Jokowi. Mama berterima kasih, Mama bangga. Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Sampai kurus gara-gara kejar Pak Jokowi. Sampai diserang, saya jatuh HP-ku, udah rusak. Alhamdulillah saya bahagia, saya ketemu orang nomor satu di Indonesia. Untuk Pak Jokowi pesannya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Kurang dua ya. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan. Kalau ada yang ingin ke Solo pakai jalan tol silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.